Bakau Heni 13 Februari 2022. Ritual malam Senin. Kondisi ramai-ramai sekali. Di parkiran dermaga eksekutif penuh ya. Di depan sendiri ada MPM, terus ada Rosalia Indah, ada 1, 2, 3, 4 4 unit Rosalia Indahnya yang antri. Terus di samping Rosalia Indah ada bis pariwisata. Dan untuk yang sampai belakang full itu, untuk kendaraan logistiknya sangat padat ya di dermaga eksekutif ini. Untuk pelayanan kapalnya sendiri, kapal sebuku, kapalnya baru sandar ya, baru mau sandar itu mulai merapat. Ini yang turun ini seperti biasa ya, kalau di parkiran eksekutif mayoritas penumpang dari kendaraan bis yang turun dulu istirahat sambil menunggu kapal bersandar. Di dermaga 1 itu full kendaraan logistik ya di depan ini. Sedangkan kapalnya sendiri belum ada. Ini di eksekutif sebuku dengan ciri khas kabut hitam. Cuaca hari ini menjelang malam mendung ya, sudah gelap. Tadi sudah sedikit gerimis, ini cuma agak reda lagi. Tinggal mendungnya belum reda. Mendung gelap mendungnya. Kita tengok laut dulu. Untuk gelombang di dermaga pelabuhan Bakau ini bisa dilihat ya, lumayan tenang. Cuma kalau untuk di tengah laut kurang tahu. Untuk di pelabuhannya sih tenang ya, bisa dilihat. Arah Merak sendiri agak berkabut, kemungkinan mendung juga itu, tidak terlihat sama sekali pulau Jawanya. Proses buka ramdor sepupu. Kirim sama dia datang. Ya. Ramdor sudah terbuka. Kita cek apa aja yang ada di bongkaran sebuku. MPM yang pertama keluar. Bodi Avante. BA7214NU. V30. Tunggal Jaya Saturnus. RDM Pariwisata Dewi Asmoro. Keramat Jati. Dino apa ini, RG yang ramai dari Pulau Jawa logistiknya ya. Bisnya cuma berapa tadi itu, masih ngalir terus logistiknya. Thank you.
terakhir ya ini. Poser. Bongkaran selesai, lanjut beres-beres, terus dimuat. Sudah mulai proses muat. Seperti biasa ya, dermaga eksekutif yang dimasukin dulu pasti kol diesel alias bensin. Mobilnya Iget nih, ZN Medira. Pasti orang Banjarnegara. Pinky truck. Majuin bis. Ini yang lagi ngerekord ini pengurusnya ya. MPM Kota Batiah. Padang Jati Jajar stikernya. Jakarta, Bogor, Bandung. Kota Batiah. Susul Aurel Menara Kudus. Basic Zeppelin. Dimajuin bis Rosalia Indah rombongan 4 unit, terus disusul paling belakang ada transport. Lima 26 Klaten Jogja Lampung stikernya. Tiga 23 HDD topi SHD. Empat 96 SR2 Gen 1. Lima 25 Jember Solo Palembang stikernya.
Jetbus 3 gado-gado. Bintang Gaul Mania, LBJ Transport, Traveco Jetbus 3. Kendaraan ekspedisi logistik dan sembako cukup banyak ya untuk dermaga eksekutifnya ini. Untuk kendaraan pribadi juga mengalir terus. Untuk bisnya belum ada penampakan bis lagi, hanya tadi terakhir LBJ Transport Jetbus 3 Traveco. Kendaraan-kendaraan logistik. Nah, untuk kapalnya sendiri udah mau penuh itu, bisnya udah sampai sini. Yaudah, kita akhiri dulu video sore ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.